Detik-detik selang infus Alisa Subandono dicabut. Dude Harlino serta keluarga masih belum rela. Apa yang terjadi pada Alisa Subandono? Mengapa selang infus harus dicabut? Simak selengkapnya dan nonton hingga selesai agar informasi yang Anda terima benar-benar lengkap. Pemain sinetron istri Dude Harlino, yakni Alisa Subandono, saat ini sedang tidak baik-baik saja. Kesehatan Alisa Subandono atau Ica makin parah dan memburuk dan harus terpaksa dilarikan oleh Dude Harlino ke luar negeri. Kabar miring seputar kesehatan Alisa Subandono masih terus terjadi. Semua berawal dari kondisi tubuh Alisa yang terlihat makin kurus. Baru-baru ini beredar pula bahwa kondisi kesehatan Alisa Subandono semakin memburuk dan ia pun dibawa sang suami ke luar negeri. Kondisi semakin memburuk, Alisa Subandono akan dibawa ke luar negeri oleh Dude Harlino. Begitu judul video yang telah beredar luas. Lalu benarkah kabar tersebut? Namun sebelum lanjut, mohon tekan dulu tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan berita menarik dan terbaru seputar selebriti terupdate dari channel ini. Jika sudah, mari kita bahas. Berdasarkan penelusuran berdurasi 4 menit 41 detik, video tersebut menampilkan foto Dude Harlino dengan Alisa Subandono dan mobil ambulans. Narator diberi asumsi bahwa Alisa Subandono sedang sakit parah sehingga Dude Harlino membawanya ke rumah sakit di luar negeri. Kini istri Dude Harlino terbaring bak tengkorak. Tangis histeris Dude melihat tubuh sang istri Alisa Subandono semakin kurus kering, ucap narator dalam video tersebut. Meskipun video itu menampilkan foto Dude Harlino dan Alisa Subandono, namun foto tersebut merupakan foto yang sudah diedit sehingga dapat mengecoh penonton untuk mempercayai video tersebut. Melihat dari akun media sosial Instagram Alisa Subandono dan Dude Harlino, keduanya masih menyimpan foto bersama. Bahkan dilihat dari postingan Instagram terakhir Dude Harlino yang diunggah 2 Maret 2023 itu terlihat foto mesra dengan istrinya Alisa Subandono yang tampak sehat. Jadi dapat disimpulkan bahwa kabar tentang Alisa yang sakit parah dan dilarikan ke luar negeri adalah kabar bohong. Sekian dari video ini, terima kasih sudah menonton.